Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai Yeah.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan dengan berbagai masalah dan pencobaan. Namun bagaimana respon kita dalam menghadapi masalah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklag, pada hari yang ketiga orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Lalu ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai besar, Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejarannya itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ujian berikutnya dari Tuhan terhadap kehidupan Daud. Orang-orang membakar Siklag dan menawan semua keluarga serta pasukan Daud. Istri dan anak-anaknya semua juga ditawan. Inilah yang paling berat bagi Daud. Kalau sebelumnya dia mengalami dikejar-kejar oleh Raja Saul, hendak dibunuh, maka kali ini ia mengalami kepedihan yang lebih berat lagi karena dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara, keadaan semakin parah ketika seluruh rakyat yang mengikutinya mengancam dia untuk melemparinya dengan batu karena kesedihan yang mereka alami. Situasi yang terjepit seperti inilah terkadang merupakan kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan bahwa dialah Allah yang melindungi Daud dan akan berperang menggantikannya. Namun apakah Daud tetap mempercayai Allahnya? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Daud tidak berterus berkutat kepada permasalahannya. Kita akan melihat bagaimana respon Daud di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Yang pertama dia dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya. Dia mengambil satu keputusan untuk tetap mempercayai Allah bahwa Allah berada di pihaknya. Dalam segala situasi dia percaya bahwa Allah itu tetap bersama dengan dia.
penyertaannya itu sempurna. Hal ini pernah dialami Daud pada saat dia menghadapi peristiwa dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh. Yonatan menguatkan kepercayaan Daud. 1 Samuel 23 ayat 16. Inilah yang membuat Daud tetap percaya bahwa Allah turut campur dalam segala perkara yang menimpa hidupnya. Berbeda dengan sikap rakyat yang bersama-sama dengan Daud saat itu. Mereka mulai menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Daud. Rakyat banyak itu tidak menguatkan kepercayaannya, tetapi mulai menyalahkan keadaan sekitarnya, mulai menyalahkan orang-orang lain. Seringkali hal ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menerima masalah, ketika kita mendapatkan tantangan dan persoalan dalam hidup kita, kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan sekeliling kita, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, tidak demikian yang dibuat Daud. Daud menguatkan kepercayaannya. Yang kedua, Daud datang kepada Tuhan lewat doa-doanya. Dikatakan dia memerintahkan Imam Abiatar untuk mengambil baju efod dan berdoa kepada Allahnya. Baju efod merupakan baju yang dipakai imam pada saat melakukan tugas keimamannya, mewakili umat untuk berdoa kepada Allahnya. Ia tidak memaksa Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Daud memutuskan untuk datang kepada Tuhan, membawa permasalahannya di dalam doa. Dalam menghadapi situasi yang sulit, apakah kita datang kepada Tuhan lewat-lewat doa-doa kita? Apakah kita melarikan diri daripadanya dan mencari pertolongan kepada yang lain? Yang ketiga, sikap atau reaksi yang Daud lakukan adalah dia mengutamakan kehendak Tuhan lebih daripada kehendaknya. Daud bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus kulakukan supaya aku tidak menyimpang kepadamu? Tuhan memberikan jawaban yang memberikan kekuatan kepada Daud. Kekuatan yang sangat besar kepada Daud. Dia memerintahkan Daud untuk mengejar gerombolan orang-orang Amalek dan memberikan kesanggupan untuk membebaskan tawanan. Bapak, Ibu, Saudara, beda sekali dengan sikap yang dilakukan oleh Saul ketika dia menghadapi peperangan di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-37. Dia juga bertanya kepada Tuhan, tetapi dia tidak bertanya dengan segenap hatinya. Apa yang dilakukan hanya sekedar formalitas. Dan Tuhan tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Raja Saul. Bapak, Ibu, Saudara, Allah merupakan sumber kekuatan bagi Daud. Dan Allah tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan kepadanya. Saat kita menghadapi masalah, apakah kita bertanya kepada Tuhan? Seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, kita tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa ini terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Daud ketika menghadapi masalah, dia berkata apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi masalah tersebut. Bukan mengapa hal ini terjadi dalam hidupku, tetapi apa yang harus aku lakukan ketika aku menghadapi situasi yang seperti itu. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, mudah sekali orang untuk menjadi setia. Namun kesetiaan itu diuji saat kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kesetiaan teruji saat kita diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, sebagaimana Ayub berkata kepada istrinya ketika dia menyuruh
ketika istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Ayub berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima baik yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita bereaksi seperti Daud, menguatkan iman percaya kita kepada Dia, datang kepadanya lewat doa-doa kita, dan menyerahkan setiap kehendak kita kepadanya? Ketaatan yang sempurna, ketaatan yang sempurna itu telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapanya untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan apa yang kami alami saat ini, Tuhan, tidak pernah lepas dari kendali-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang melihat tayangan ini, Tuhan, yang sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, yang mungkin mengalami masalah yang begitu pelik, Tuhan. Kami mempercayai bahwa Engkau Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami, Tuhan. Bapa, mari Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Kami mau menguatkan iman percaya kami kepada-Mu, Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu lewat doa-doa kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa kehendak-Mu itu sempurna dalam hidup kami. Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.